Jadi I menggemakan es krim, guys. Mbappe, Mbappe, Mbappe. Mbappe. Kak Gicul, kita makan ya, Kak. Makasih ya sudah membantu kita. Tanpa Kak Gicul, kita tidak menjadi apa-apa, Kak. Aku lagi live, by the way. Kamu udah live? Udah. Hi all, jadi kita lagi makan ice cream. Kan tuh ice cream, sebenernya aku hari ini lagi batuk. Tapi, iya. Udah. Sorry deh. Ber. 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 Lihat deh, lihat deh. Eh, dia punya lip tint enggak? Lihat deh. Punya aja, Kak. Biar aku sekarang kayak mayat. Kak Desi mau lip tint dong. Udah kering tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa ini, biar aku kayak mayat. Di situ. Eh, punya Kak Alia. Eh, siapa sih? Iya. Mau dong? Masih baru nih. Makasih. Hai. Dulu zaman aku SMA itu benar-benar nyampur enggak apa namanya? Apa? Enggak punya duit kan terus bisa aku campur air. Oh iya. Bisa. Bisa bisa aja. Aku juga katanya dipanasin enggak? Direbus gitu. Ada hex gitu. Jarang pulang. Kali itu jarang pulang. Benar. Bener ya? Kenapa? Kita dimana? Dia nanti aja deh ngomongnya, guys. Kalian kan latihan sini juga? Kamu beli aja. Ya udah, kita latihan di ini aja. Di apa namanya? Hatimu. Di lantai 16. Di hatimu. Di lantai 16 sampai ini. Aku abis post foto di X, kalau yang kalian gak lihat kalian parah banget. Wih, lucu amai. Foto di mana tuh? Di hatimu. Lagi sama siapa? Lagi sama teman-teman. Emang aku punya teman. Oh, sorry deh. Lihat lipstiknya dong, punya kalian lipstiknya. Halo, Kak. Halo. Lagi di mana? Aku lagi di Prit. Aku lagi di teater. Aku lagi di teater. Enggak bisa ngomongin kantor ya, Kak? Hmm? Di kantor ngomong apa? Kalian dari mana? Di mana? Dia di kantor enggak bukan? Iya, iya. Aku lagi nge-jokes. Oh. Aku tahu. Aku tahu, sorry ya. Tapi aku lagi jokes. Enggak, guys, aku lagi enggak di teater. Aku lagi di kantor. Teater ada show. Ih, ini ya. Ini ya. Berapa X berapa? Mici, Mici, Mici. Mici. Lihat aku dulu. Oh. Halo, Trisha. Aku lagi live. Di live. Ngapang sih VC? Iya. Guys. Asik gitu. Halo guys, jadi yang ini yang live tuh Alia ya. Ini kelihatan gak sih? Kak Alia. Katanya Yu mau bikin ini ya. Tapi gak bikin-bikin. Halo gendis, ada karakan. Iya, gendis, gendis awes nyariin tau. Apaan sih? Enggak lah. Sama Kak Wildan. Cepu banget apa? Enggak, jadi tuh Salting banget. Guys, muka gendis langsung merah, guys. Kak Gicu sih. Tahan-tahan nih, tahan-tahan. Diam gak? Kayak Kak Elin ya, guys, semenjak aku gaul sama Kak Elin ya, semenjak aku satu kamar sama Kak Elin, ketawa aku ngikik kayak Kak Elin. Bohong, 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 jadi bohong.
suruh Kiki itu total ya. Gara-gara sekamar sama kayaknya waktu di Surabaya. Kak, ya. Masa makanya aku gak bisa gini, Kak? Benar. Makasih Kak Razak, halo Kak Razak. Guys, jadi nanti see you VC ya. Ini video call tuh aku tanggal 11. Video call tanggal 11 hari Minggu. Ke story. Kan harus harus video call aku. Kemarin enggak bisa, Kak. Kemarin tuh aku upload story hitam semua. Fotonya tuh ada live-nya kan. Enggak. Bisa jadi bumerang gitu loh. Enggak, maksudnya aku biasanya tuh maunya dari galeri maksudnya baru ke Instagram. Cuman kemarin tuh enggak bisa hitam semua gitu loh. Di close dulu aja Instagram-nya. Maksudnya gitu. Kak, Kakak pernah mandi di sini enggak? Ih, nanyanya aneh banget sih, Gendis. Stiver, Kak. Kamu pernah lihat ini? Kamar mandi di sini. Lah kan di situ ada kamar mandi. Yang mana? Shower. Emang ada showernya? Ada. Oh, ya Allah kaget cuy, asap flak asap. Tapi soalnya kan di depan ujung. Dua kamar mandi, dua shower. Oh. Nggak ngerti kan toilet saya yang sebelah sana. Oh. Baru tahu. Itu gendis. Nggak? Oh my god, anak seramnya takut sekali aku. Apakah kamu kamu terlihat takut? Aku kayak bolong gitu. Itu tirus gak sih, bukan bolong? Ini ada bolong gitu. Oh iya. Aneh? Wah, gak ada kan? Gendis mirip member JKT48. Yang mana nih member JKT48 tuh ada ada Desi Natalia, ada Dena Natalia, ada Alia Amanda, ada Michelle Alexandra, ada Grisella Adalia, ada Grace Octaviani, ada Kathleen Nixie, ada apa ya bun? Alhamdulillah ada berapa sih? Ada Anindya, ada Anindya Ramadhani, ada Cynthia Yaputera, ada Selin Tevani, makasih Kak Razak, ada, ya aku juga nggak apa, soalnya kalau namanya tuh bisa di X kan, kayak sering lewat sendiri. Tahu nggak sih guys, sebenarnya tuh aku tuh, mau tadi deh. Tabok gendis. Apaan sih? Gendis. Guys, kalian tuh jangan ditemenin, soalnya kalian tuh ngajak ribut semua orang. Astagfirullah. Coba, kan lagi latihan ya? Lagi latihan apa? Itu ini. Kan lagi gini kan, guys. Jadi itu kan lagi latihan. Maksudnya kan kalau misalnya latihan kan ya udah kan latihan. Abis itu tuh gini kan? Lagi gini. Aku contohin kayak kok lagi gini kan? Aku pacaran nggak ada yang mau di depan aku. Pasti aku pacaran selalu di nomor satu. Nggak sama semuanya, sama guru aku juga. Soalnya pacaran kan bisa buat HP yang diem-diem kan. Besok yang lain pacaran aku gini. Oh iya. Iya. Aku sering nge-tweet pagi dulu tuh so kayak gini. Coba. Diem. Terbongkar guys rahasia kalian. Apa? Enggak, jadi dia kalau misalnya upacara hari Senin di sekolah, dia tuh di belakang. Abis itu dia main HP, dia jongkok kayak gini. Orang-orang mulai berdiri, dia jongkok. Boleh bawa HP? Siapa? Kali ya? Makasih Kak Adi. Emang upacara di sekolah kamu gak boleh bawa HP? Boleh, tapi aku gak boleh, sumpah. Aku gak boleh. Aku diem-diem. Maksudnya enggak, jadi itu ceritanya setelah upacara gitu kan. Ada pelajaran pakai HP. Enggak bawa HP kok ke sekolah. Pernah tapi pernah ketahuan gak? Pernah. Boleh. Enggak, pernah aku enggak pernah kata. Boleh. Upacara main HP enggak boleh. Enggak guys, enggak bisa. Enggak guys, bisa aku pacaran tuh enggak pernah bawa HP kok. Pernah ketahuan kok. Pernah terus di lain. Aku enggak ada apa-apa ini. Alia baru udah kese. Abang. Aku lihat videonya. Hijau. Aku hijau banget. Apaan sih yang di itu? Enggak apa sakap. Enggak apa-apa. Zaman dulu gue tuh keren banget gitu loh joget kayak deh. Mantap, bro. Ini gak sih? Dikit ya. Ber.
Kok sih? Masa aku mau ngepost 4 foto gak bisa? Guys, aku gemetaran. Guys, sinyal aku O-U-A-I-U-E-O. Biar saya aku hari ini make up, tapi kayak udah keburu gitu tadi, kayak buru-buru. Sholat, udah maghrib, sholat. Pacar aku KS. Iya, siapa yang dulu pacar aku KS? Gak sholat. Pura-pura lemes. Enggak, aku... Aku kalau pulangnya subuh banget ya, aku kayak gitu sih. Oh iya? Kayak, Bu, saya pusing. Terus kayak gurunya kayak... Bikin teh. Eh, masa aku mau ngepost misalnya cuma 2 foto? Makanya pakai ini. Pakai apaan? Enggak tadi deh. Ambil tapi lagi. Ini. Aku enggak mau kalah gini. Ngepost aku ngumpetin dari sini tapi. Ya siapa yang video call sama aku hari Minggu? Kalian udah berapa kali? Tahu. Kata hal ini serius nih. Tahu. Udah mas. Yaudah deh. Parah banget. Guys, gak boleh begitu. Kenapa? Apa sih, apa sih? Kenapa weh? Ih, gak apa-apa Kak Desi, apaan sih? Iya, apaan sih? Apaan sih Kak Desi gitu banget? Ada yang kira aku pundung. Gimana pundung, gimana katanya apa? Kayak di sini Michi. Gimana? Kak Desi buka gak? Ih kade sih mah, ih kalian sih. Enggak usah, sudah. Ih kade sih buka. Parah banget kan. Buka. Gebet jahat. Cukup gendis saja. Cukup gendis yang jahat kali. Iya. Aku lagi. Pasti Kak masih di isinya. Guys, kayaknya ini cuma bisa 2 foto deh. Yaudah, kita post dulu aja. Itu kan jadi 4 foto. Kayak gue aku buka ya. Tapi jangan itu lagi. Halo guys, maaf. Kita makan kalian. Kok nggak ditawari? Makan, oh, makan nggak bisa. Sedih ya. Bila lagi live. Kok bisa? Hari gata kok bisa? Kalau misalnya kalian bisa sedekat 10 cm sama aku, kalian mau ngapain? Kalau misalnya kalian bisa sedekat 10 cm sama aku. 10 cm itu segimana sih kalian? 10 cm. Kok ini gini, guys? Gendis. Apa sih? Jika bisa sedekat 10 cm. Eh, kok gini, coy? Kamu lihat deh. Ini kamu gimana sih? Kena lem. Kocak. Wah, ini kena oke. Kalau 1 cm gimana ya? Terus ini bayangan apa? Gak tau, ini gak pernah tahu itu bayangan apa. Mecai, apa? Ya Allah, ya Rob, dingin banget ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar. Lagi dong, Gus. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salamullah. Boleh tangan gantengnya. Salawat. Guys, aku lagi batuk tau. Aku lagi batuk. Oh iya, Cigris sendiri dia ngelakuin kata tangan dia ganteng. Apaan sih? Tangan ganteng. Tangan ganteng. Maksudnya? Ini cantik sih. Iya kan? Soalnya Jen. Iya kan, Jen tangannya cantik. Jen cantik banget. Aku kayak, enggak, aku bener-bener. Aku kecil-kecil tangannya. Ini apa? Tangan ganteng tuh ya Benny Hands gitu ya? Iya. Benny Hands. Ini.
Ini kelihatan. Eh tapi kadang kalau misalnya panas, kalau misalnya panas aku biasanya kelihatan urat, tahu kalau misalnya lagi panas? Ya iya dong. Enggak sih bukan urat tapi kayak ini loh. Maksudnya ya, bukan urat yang kecil-kecil itu loh, tapi yang ini. Iya iya aku tahu yang ini. Terus kayak suka menonjol gitu tahu enggak sih? Ih, enggak suka. Coba. Iya ini. Tangan ganteng. Tangan ganteng emang gimana, guys? Kayak grisi. Gimana, semangat, semangat. Kayak tengkorak. Enggak, tapi itu bagus. Kayak attractive. Gini, gini. Apa sih gini? Enggak, kayak ini tuh kayak jelas banget. Tapi kalau di perempuan enggak. Banyak kok idol K-pop banyak yang kayak itu. Share di bawah. Oh iya. Banyak. Di girl crush. Iya. Makasih, Kak. Ya Allah. Gimana banget, aku gak bisa ngomong guys sebenernya. Ntar buang ya. Ada yang gak habis gak sih makannya? Dis mau tim martabak manis atau telur? Manis. Gak usah, dia mau es krim gak? Iya, kamu kayak bukan. Ada mau es krim gak? Enggak, aku maunya ambil sendiri. Ada mau es krim gak? Ya Allah. Berikan es krim lewat bibir. Coklat ya? Kamu masih mikir mau manggil aku? Aku kecewa sih. Tapi ya tuh guys, kadesnya sama kadennya kalau misalnya salah manggil mereka langsung pundung. Aku pernah. Iya. Aku pernah deh kayaknya. Apa namanya? Abis online gitu. Lumayan sih. Daboy itu apa sih? Daboy apa? Kade sih, kade sih. Daboy? Apa? Daboy. Please ini. Kalau enak tuh udah siap. Maksudnya siapa? Aku ada Daboy kayak nama orang. Who is Kak Daboy? Kamu kalau makan ceker tuh kan meleleh es krimnya. Meskipun kamu gak makan ceker tuh pasti karena dia tuh mengeluarkan rasa kuah. Gimana coba beli yang ceker tuh pasti enak. Kerupuknya jangan terlalu banyak. Kalau sih nanti pia. Apa yang mau dibungkus? Nanti dia nyerap ke kerupuknya terus jadinya lembek, kayak nggak kuah gitu. Makasih ke Rizky MFL untuk kotak kadonya. Hai kak. Oke ge. Rizky. Berisik kan berisik. Lagi live. Abis ngapain? Oh, aku mau kegiatan abis ini. Mau berkegiatan. Nah, kamu masuk live aku. Kita harus rambutnya udah panjang. Oke. Panjang banget ya rambutnya. Iya. Aku gak suka rambut panjang. Aku pengen bun doang. Aku pengen foto nanti. Rambut pendek. Tuh kan kalau misalnya aku rambut pendek beneran, aku tuh kayak bisa menguasai. Tau gak sih awal kan gini suruh tuh panjang kan? Terus pas lagi Namida tuh udah Gendis, kamu potong rambut pendek aja Gendis. Soalnya kan otor kamu dengan potongan rambut pendek. Terus yang di AKB juga tuh pendek tau, bener-bener segini Gendis. Iya kan? Telinga coba. Kayak Kak Feni waktu dulu. Oh iya, Kak Feni rambutnya pendek ya? Segini banget. Au! Aku mau latihan. Michi nanya yang bener ya Michi ya? Yang bener ya Michi, yang ini ya? Sorry deh, sorry, salah mulu. Makasih Kak Rezak. Semangat Kak Rizky. Makasih ya Giz. Eh guys, kalian udah liat ini aku belum? Udah liat yang konten aku belum yang di YouTube? YouTube Jiki. Belum, oh udah tayang? Udah. Yang mana? Itu aku ada. Eh liat tuh, nonton dong, pakai itu. YouTube yang TV. Aku ini cringe challenge. Cringe challenge. Ada kayak challenge tadi. Kayak lagu nyanyi ini cuma kayak dilucu-lucuin gitu. Coba nonton TV. Guys, kalian nonton belum? Makasih Kak Sur. Makasih. Cepet Kak Sur. Juga loh apa ininya? Tapi tuh aku sebenarnya enggak bisa tahu. Sumpah tapi aku pengen basket tau. Basket? Enggak, tapi aku pengen basket. Kalau bisa boleh.
Enggak boleh sih, tapi kayak kalau misalnya aku pernah mimpi aku pernah potong basket soalnya. Manyala abangku. Padahal aku lagi basket. Oh iya. Ya, cowok-cowok basket. Cowok-cowok basket. Ini adalah reaction. Oh iya, reaction. Ya sama kayak sama Kak Ola. Aku lagi nonton JKT TV, guys. Oh, bisa nge-tweet. Apa? Iya. Ini kadang na. Ah. Aku nggak di ini sih. Sorry deh, kan di sebelah aku. Sekarang ada siapa? Iya, sama nunggu. Tebak, coba. Tebak di depan aku sekarang ada siapa? Cluenya adalah member JKT48. Cuman itu cluenya. Kayaknya udah gak ada orang. Ada Cijabib, bener banget. Apa yang paling unik di depan aku? Lucu banget, aku ketawa deh. Sumpah aku ketawa banget. Lucu banget tahu, Kak Desi. Joknya lucu banget sumpah. Sorry deh. Kecuali yang ini yang mbak itu ya. Iya. Aku lihat itu cuma nama. Makasih Kak Api. Hari Jumat ada Ai Tekate. Hari Minggu ada video call. Aku keren banget. Semoga kita hari ini bertemu. Enggak, maksudnya minggu ini bertemu. Merah. Ini aku tidur ya guys, aku mau tidur. Enggak, aku tetap anak kecil kok. Karena aku kedua. Oh iya. Gak peduli sih. Itu kan hanya gelar. Aku nggak tahu apa gelar ini. Aku juga nggak tahu. Udah. Lagi live. Mata dulu tuh kayak ini tuh yang merah. Lu kemana Kak? Ikut dong. Maaf ya. Aku tidak bisa menahan kuasa kemana es krim. Maaf guys. Apa culik-culik apa yang lucu? Culik-culik pandang. Bukan. Rio yang dari Indonesia. Kak. Lagi live. Hehehe.
Yunis nonton anime kok. Nonton anime. Aku nonton anime. Aku lagi pengen nonton anime. Aku sebenarnya lagi pengen nonton anime. Nonton ini apa namanya? Spy X Family. Tapi aku tuh direkomendasiin gitu kan sama temanku. Katanya bagus filmnya, tentang detektif gitu. Spes, tapi aku pengen nonton karena itu tentang detektif filmnya, bukan gara-gara aku wibu. Aku kan bukan si Cigreysi itu. Katanya seru, katanya emang iya guys seru. Cigreysi. Nanti kak, hati-hati. Suara ombak yang bergairah terang kesepian itu. Pasangan yang terlihat serupa sadari cinta sekejap. Rugi dong, yang benar aja Regi dong. Aku dipandang sebelah mata. Respon Michi. Nenek. Terima kasih Kak Cara juga udah ada. Aku dipandang sebelah mata. Kimacha atau Taro? Taro. Enggak, aku masa-masa enggak suka Taro. Kak bisa gini gak guys? Bisa gak kak? Swipe eyes. Bisa gak kak gini? Oh iya, bisa gak? Enggak. Caranya gimana? Jadi gini, terus gini. Gimana? Jadi gini. Gak tahu sih, ini kayak ininya gitu loh. Yang bergerak. Makasih kak cak, aku yang bergerak. Bisa gak guys kayak gini? Aneh banget. Makasih kak Bob. Makasih Sky Dev-nya. Sambil menananana. Masih keberatan. Ini sekolah. Libur. Hahaha, pada sekolah ya libur. Sekolah liburnya cuma besok. Sekarang kan Gendis Kamula Oshiku satu-satunya. Oshiku satu-satunya. Menukan hatimu. Ada di sini. Percayalah kasih. Jatuh. Oh, yang ini. Temenin Pusreng. Gendis mau gak pacaran 10 detik? Gak boleh. Hahaha, kamu tertolak. Sundere kapan lagi? Besok. Kamu besok kata-kata. Surga itu app. Guys, masa Michi gak tahu ini tahu? Free Fire Max makin HD dengan senjata dan suara makin keren. Free Fire. Gitu, kalian harus, gue sih gak tau, Kak Disi tau gak lagu itu? XJGN itu ya? Bukan. Oh bukan. Nanti dengerin, nanti aku tau. Free Fire Max makin HD, dengan senjata dan suara makin keren. Main FF yuk, ayo. Aku post rank. Enggak guys, aku gak bisa main FF. Disi suka es rasa apa? Aku suka es serut dengan rasa lemon. Kapan-kapan dong, Kak Desi? Apa? Ayo tak kata es serut. Es serut? Boleh. Kan Kak Dena udah. Kualitas mas. Ah, maaf. Terima kasih Kak Azra Edri Gilvaldi. Kota kadonya.
Guys, aku tuh apa namanya? Aku lagi nyari itu tahu mainan yang diglitterin itu. Aku pernah cerita di PM. Aku lagi nyari itu loh. Nyari gambar yang bisa diglitterin. Ganendra main FF gak? Ganendra itu dia gak main FF, dia main bola. Dia Oshi dia itu Cristiano Ronaldo, Messi sama Mbappe. Hampir. Sini kuracunin basket. Ya guys, tau gak sih, aku tuh kayak berharap kalau adik aku yang cowok yang ganen itu, aku berharap itu jadi anak basket, tapi dia tuh gak suka basket. Ya dia suka basket sih, tapi dia kayak gak berminat untuk main basket gitu. Jadi dia suka main bola. Bola tendang. Cik, aku mau pinjam jaket aku gak? Coba mana? Makanya pakai jaket dong, pakai jaket. Aku tuh udah siap siaga dari sebelum kesini. Kalau di sini pasti bakal dingin banget. Jadi aku pakai ini. Susah guys. Apaan? Dikurangin begadang. Kemarin di jam tidur aku sudah kebal. Kalian aja begitu, kemarin berceket ini 48. Apa? Kenapa? Makanya. Iya. Kalian. Aku tuh di fotoin sama kak ini, kak. Oh, iya. Kirim bola dong. Enggak tahu di view one soalnya. Ya. Ya guys, aku mau udahan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca podium dulu dong. Hampir lupa. Hahaha, papale. Nomor 10 ada Kamira, Katy Only. Makasih kak. Nomor 9 ada Kanoval, makasih kak. Nomor 8 ada Kaparam Pam Pam, makasih kak. Nomor 7 ada Kak Ayu Tria, makasih kak. Nomor 6 ada Kan Aja Anak Orang, makasih kak. Nomor 5 ada Kak Wildan, makasih kak Wildan. Nomor 4 ada Kak Abimanyu, makasih kak Abimanyu. Nomor 3 ada Kak Razak, makasih kak Razak. Nomor 2 ada Kak Opang, makasih kak Opang. Nomor 1 ada Kak Sieka Putra. Wes, Gopal. Aku sangat suka Gopal. Terima kasih semuanya yang sudah menonton live IDN ini. Jadi aku akan melanjutkan kegiatan aku. Sampai jumpa besok Aita Kata. Dan jangan lupa ya, hari Minggu aku video call. Kan video call aku ya. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahoo.